Mengenal robot Sofia, sebuah robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan di Hong Kong bernama Hanson Robotics. Sofia dikenal karena kemampuannya yang cerdas untuk berinteraksi dengan manusia dan meniru ekspresi wajah manusia. Okay. Hello, Sofia. How are you today? Hello, everybody. I'm Sofia. How old are you? Robot ini memiliki wajah yang mirip dengan manusia dan dapat merespons pertanyaan dan perintah dengan menggunakan kecerdasan buatan AI untuk hiburan dalam berkomunikasi. What is your job? I really want to make a difference in the future and try and help people to develop empathy and respect each other and robots alike. What do you do? Robot Sofia menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan pengenalan wajah untuk berkomunikasi dengan manusia. Robot ini juga dilengkapi dengan sensor dan kamera yang memungkinkannya untuk melihat dan merespons lingkungan yang ada sekitarnya. Selain itu juga robot Sofia juga memiliki kemampuan untuk belajar dan mengingat informasi yang diberikan kepadanya. Have you met many journalists? I just had a thought about something. Are you working on any products with machine learning or neural networks? Not today. Do you like human beings? Dia telah menjadi perhatian media internasional dan telah tampil dalam berbagai acara televisi dan konferensi di seluruh dunia. Sungguh sangat menakjubkan. Namun, penting untuk dicatat juga bahwa Sofia adalah robot yang diciptakan untuk tujuan hiburan dan komunikasi. Dan meskipun memiliki kemampuan yang menarik, robot Sofia tidak memiliki kesadaran atau emosi seperti manusia seperti kita. Perceived as a woman.